Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan channel Korazu Official. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Sahabat sekalian, di dalam bulan suci Ramadan seperti ini, apalagi menjelang Hari Raya Idul Fitri, biasanya para penjahit sudah kebanjiran orderan. Baik itu pembuatan pakaian dari dasar sampai jadi, atau juga pakaian yang sudah jadi dirombak agar sesuai dengan ukuran yang diinginkan oleh pelanggannya. Tidak terkecuali dengan penjahit dari Hidayah Tailor yang satu ini, yang kebetulan dekat rumah, yaitu di KRI Kota Bekasi, Jawa Barat, Indonesia. Masuk YouTube kita, Hidayah Tailor. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa namanya, Mas? Sali. Mas Sali. Ini udah berapa lama usaha jahit ini, Mas? Oh, di Bekasi mah udah 12 tahun. Wah, lumayan ya. Lumayan. Asal dari mana? Karangpucung. Karangpucung mana itu? Majenang. Kabupaten? Cilacap. Oh, Cilacap. Ini yang sedang dijahit apa itu, Mas? Ini mukena, Pak. Oh, mukena. Mukena. Ini memproduksi mukena juga? Iya. Buat dijual di Shopee. Oh, buat dijual di Shopee. Ya, usaha kecil-kecilan, Pak. Kecil-kecilan. Uh-huh. Ini apa aja yang dikerjain nih, jahit ini? Pria dan wanita. Kalau wanita apa aja itu biasanya? Dress, gamis, blus, tuh, celana. Oh, gitu ya. Kalau pria? Pria paling kemeja, batik. Oh, gitu. Buat dari nol ya juga? Iya, dari dasar, Pak. Oh, iya. Biasa yang banyak pelanggan yang mana biasanya? Cewek, pacar-pacar. Cewek ya? Bikin apa itu biasanya? Baju dress, gamis. Iya. Burkat. Apa namanya? Burkat. Oh, burkat. Burkat. Sambilannya juga selain yang bikin baru itu, apa itu aja, Mas? Sambilannya paling ngecilin, baju, celana, apa aja sih itu. Oh, iya. Ini burkat. Oh, burkat. Ini dress. Oh, itu dress. Dress. Ini gamis. Oh, gamis. Tapi tiga undak. Tiga undak. Yang biasa ada berapa undak biasanya? Ada empat, tergantung selera. Oh, gitu ya. Permintaan ya. Permintaan, apa itu maunya apa. Oh, seragam itu? Seragam. Itu bikin dari nol juga? Dari nol. Oh, gitu. Kita bordir ntar ini itu. Iya. Yuk, liatin bordirnya. Bordir. Oh, gitu. Oh, bisa bikin satuan juga ya? Bisa satuan. Oh, iya. Mukena. Mukena buat jualan di Shopee. Buat jualan. Ini bahan mukena juga bawah ya? Bahan mukena. Ini bawahan. Oh, bawahan. Bahannya katun. Iya. Ini apa ini, Mas? Ini mau bikin seragam hajatan. Burkat. Oh, seragam hajatan, burkat ya? Burkat. Burkat itu kebaya bukan? Bukan ya? Kebaya, Pak. Oh, kebaya. Anak-anak kecil itu. Biar seragam dengan mamanya ya? Iya, seragam ya. Ada 9, Mak. Tolong dikecilin. Berapa kecilnya? 12 aja, Bu. 12. Terus padahal kurangin. Enggak, panjangnya biarin aja. Oh, biarin. Ayo, enggak. Baik sahabat, sebelum kita lanjut, tekan dulu like atau tombol jempol. Dan jangan lupa pula tekan tanda subscribe. Serta tekan juga tanda lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Korazu Official. Terima kasih. Ini kenapa ya, Mas? Sekadang kan sekarang banyak ini apa baju atau pakaian yang udah jadi itu. Mm-hmm. Tapi kenapa masih banyak juga orang yang menjahit itu? Kenapa? Alasannya apa ya? Katanya lebih enak, lebih puas, lebih enak diukur daripada di
beli-beli ukuran L apa S. Oh gitu, ini lebih sesuai ya? Iya sesuai gitu. Oh, gitu, lebih mantap katanya. Oh gitu. iya. Emang nggak ada matinya berarti jahit? Iya alhamdulillah. Jadi 30 aja lah. Ini dua dong. Ada 4 atau berapa? Ini doang resleting ya? Enggak, cuma gedein. Oh, gedein. Ya, tadi kecil lah. Apa dah sih? Terima kasih saya ucapkan bagi sahabat yang sudah mau menonton video ini dari awal sampai akhir. Dan bagi yang belum, mohon bantu untuk subscribe channelnya, like video-video serta nyalakan juga loncengnya supaya Anda tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel Korozo Official. Baik sahabat, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf juga atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.